menyenatkan pokok-pokok labu yang telah memanjang. Okey. Syarat dia, kalau kita nak sunatkan pokok labu ni, sekurang-kurangnya panjang dia lepas dia tumbuh tu dalam 2 kaki. Cara dia, okey. Kita sunat okey di bahagian hujung sekali daun, maknanya yang ada bercabang ni. Okey. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey. Pucuk ni sebenarnya boleh dijual. Boleh dibuat sayur. Sayur masak apa, selalunya orang buat apa, masak lemak lah. Tujuan dia untuk sunat tu untuk apa tu? Untuk memanjang apa, untuk merebakkan lagi cabang dia apa, akan dia tumbuh lah. Sebab banyak buah lah nanti. Ya betul. Dia sebenarnya untuk sebenarnya untuk banyak buah. Maknanya dalam cambah apa, dalam cambah memanjang tu dia akan bawa buah. Okay. Sekurang-kurangnya kalau kita tahu sekali dipotong mungkin lebih kurang dalam 7 hingga 8 buah. 7. Ha. Okey, seterusnya buah labu. Okey, cara sunatkan dia. Kita tengok saya tengok sana. Okey, di sini. Okey, mantap sekali. Okey, satu. Okey, yang ini tak payah. Saya macam ni tidak payah lagi. Okey, yang ini boleh. Hujung saja. Dalam semak apa, dalam tapak apa, dalam semayan dia 10 hari baru kita pindahkan dekat tanah. Ini okey, kalau ikutkan, kalau dia tak disunatkan yang ini, okey, dia bawa lebih kurang dalam 6 biji buah. Kiranya kita sunatkan, insya-Allah dia boleh pergi ke 7 hingga ke 10 buah. Berbeza dah. Tapi tujuan dia sebenarnya semua ambil sayur tu. Jadi tu 6 buah dah. Mana? Tu 6 buah dah. Ni. Ini baru nak jadi bunga. Oh. Jadi jom buang adik, saya buat sayur. Okey, okey. Salah bujang. Okey. Begitulah keadaannya. Okey, ini lah. Satu contoh ya. Bagaimana kita nak apa, nak menjaga apa, labu ni. Pasal kita daripada segi apa dia kena tanam, sampailah dia menjaga. Okey, dia menjaga ni serupa kita menjaga apa, menjaga anak. Anak lah bagai menatang minyak yang penuh. Sebab lagi satu pun, kerja dia ni memang rumit. Tapi dia itu bagi kita kepuasan macam mana kita nak apa, kita sabar ni. Nak kita daripada hasil kita modalkan tu berapa, taklah berapa banyak, tapi boleh menjana untung tu lumayan. Terima kasih cik adik. Sambil kita tanam labu sebenarnya, kita tuan tanah ni ada tanam sawit. Berapa ekar ni adik? Lebih kurang 1.5 dalam 60 pokok macam tu lah. So sambil cik kaji tanam labu di sebelah ni, kita pun dapat projek di sebelah ni untuk tanam sawit. Okay, hari ni kita dapat sayur. Mantap sekali. Dia ni ada tanam padi. Cantik sini. So this is nice untuk buat konten. Thank you so much lagi adik. Okay, tambah sayur lagi. Untuk pokok hari ini.